Nak bincang tentang soalan example 2.13 page 22. Dan untuk soalan ni, dia minta kita untuk cari nilai voltage power supplied by the current source and power absorbed by the each resistor. Okay, saya akan tulis gitar dulu. Dalam soalan ini, dia bagi kita current source 30 mA 9 kOhm 9 kOhm, 6 kOhm dan 12 kOhm. Okey. So sekarang ni kita akan cari nilai V not dulu. Yang mana V not sama dengan voltage yang across 9 kOhm. Okey. So untuk cari V not, kita akan guna current divider untuk dapatkan current yang lalu dekat 9 kOhm. Selepas dah tahu nilai current yang lalu 9 kOhm, kita boleh tahu nilai voltage. Baik, kita akan cari current yang lalu dekat 9 kOhm menggunakan current divider. I 9 kOhm equal to 6 kOhm plus 12 kOhm divided by 6 kOhm plus 12 kOhm plus 9 kOhm. Okey, dan darab dengan current source 30 mA. Dan kalau kita kira, kita akan dapat 0.02 mA. Dan untuk kita tahu nilai V not, I 9 kOhm, kita akan darabkan dengan 9 kOhm. So 0.02 darab dengan 9 K, kita akan dapat. Okay, so itu untuk kira nilai VO. Untuk mengira power supplied by the current source, so ini adalah current source kita kan, 30 mA. So kita nak kira power, kita akan guna P equal to VI. Power 30 mA equal to VI. V dekat sini adalah V not dan I adalah 30 mA. So V not kita adalah, kita dah kira tadi, 180. Okey. 180 kali dengan 30 mA dan kita akan dapat 5.4 W. Okey. Seterusnya, untuk kira power absorbed by each resistor, kita mulakan dengan resistor 9 kOhm. Power absorbed by 9 kOhm equal to V not times 9 kOhm. So V not equal to, kita dah kira tadi, 180, 9 kOhm. So kalau kita kira, okey, kelas ada kesilapan dekat sini. So V not, untuk kira power, P equal to VI. So I 9 kOhm. Okey. So dekat sini V not is 180, I 9 kOhm kita dah kira tadi equal to 0.02 mA. So cancel 0.02 mA. So 180 multiply 0.02,
3.6 watt. So power absorbed by 9 kilo ohm. Untuk kira power absorbed by 6 kilo ohm and 12 kilo ohm, kita perlu tahu dulu nilai current yang melalui perintang 6 kilo ohm dan 12 kilo ohm, ataupun kita kena tahu nilai voltage yang lalu yang cross 6 kilo ohm dan 12 kilo ohm. So ada dua cara lah. Baik, kita akan kira current yang lalu dekat 6 kilo ohm dan 12 kilo ohm. Kalau kita lukis semula, kilo ohm, 12 kilo ohm, 9 kilo ohm, 30 mili amp. Okay, so ini cara yang pertama lah. Okay, current yang lalu dekat sini 30 mili amp, dan kita dah kira tadi current yang lalu dekat 9 kilo ohm adalah 0.02 amp. So current yang masuk sini adalah 30 mili amp. Current yang keluar yang lalu 9 kilo ohm adalah 0.02. So definitely di sini current adalah 0.01 amp, kan? 30 mili amp ataupun 0.03 amp. Yeah. Current yang masuk 0.03, yang keluar lalu 9 kilo ohm 0.02, dan balance dia tu 0.01 akan lalu 6 kilo ohm. Macam mana saya dapat 0.01? 0.03 tolak 0.02, kita akan dapat 0.01. So kita dah tahu dah current yang lalu dekat 6 kilo ohm dan 12 kilo ohm. Baik, sekarang ni kita akan kira power absorbed by 6 kilo ohm. P 6 kilo ohm. Sebelum ni kita gunakan formula power equal to VI. So sekarang ni kita akan gunakan formula I square R. Ok, so dalam kes kita ni I kita adalah 0.01 kuasa 2 darab R, 6 kilo ohm. Ok, so kalau kita kira, kita akan dapat 0.6 watt. Okay, dan yang terakhir power absorbed by 12 kilo ohm, I square R 0.01, current masih sama, current yang lalu dekat 6 kilo ohm adalah current yang sama yang lalu dekat 12 kilo ohm. Ya, current yang lalu dekat sini 0.01 dan di 12 pada 12 kilo ohm pun sama 0.01. Dalam 12 kilo ohm. So kalau kita kira, kita akan dapat 1.2 watt. Okey, itu sahaja. Boleh, selamat mencuba.